you. Moto Sandi bosku, Sandi apalah dia tak buat malam jam 12 ke atas, time tak, kereta tak banyak. Woi, semua kena aspal bosku. Woi, cantik aspal sini. Assalamualaikum. Macam tak ada yang ikut je ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dalam perjalanan ke sebuah tempat bernama Berkapit. Saja nak ride-ride petang, saya nak test helmet baru ni, helmet baru, mic baru, setting baru. Sama ada ngam atau tidak, kita tengok keputusannya nanti. Helmet ni helmet Shark warna putih, baru beli. Memang dia fit habis lah, dia punya span dekat pipi ni mencengkam habis, dia belum habis break in lagi. Menuju ke Berkapit. Harap suara saya loud and crystal clear sebab kedudukan mic ni dekat betul dengan mulut. Tadi saya pasang dekat visor ni ada pin lock. Bila pakai tadi, saya rasa sangat tak selesa sebab pin lock tu warna kuning. Dia punya cover pin lock tu warna kuning. Jadi saya tak pakai, pakai visor yang warna hitam dalam je. Balik-balik dia turun, balik-balik dia turun sebab angin. Kuning, tak clear, tak nampak apa. Aspal baru bosku, cantik aspalnya. Ha, kuning. Ingat nak komplain lah pada seller, kenapa bagi warna kuning, tak nampak apa pun. Rupanya pin lock tu ada dia punya plastik, tak buka lagi dah. Apa punya nerd lah. Patutlah, memang tak nampak. Tapi itulah, saya ingat seller tu salah bagi, sebab pin lock tu dia ada variety of colour lah. Dia ada warna putih, warna cerah, warna kuning, warna gelap. Jadi saya ingat yang seller tu bagi saya warna kuning. Jadi saya nak komplain apa bagi warna kuning, gelap. Jadi saya ingat saya pakai dulu. Mungkin kuning ni kalau pakai waktu apa siang macam ni okey lah, cerah. Bila pakai tadi, tutup je visor, tutup, tak nampak apa bosku. Jadi harapkan apa visor yang hitam yang dalam tu je untuk cover mata. Yang visor utama tu terbuka, 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 terbuka. Tak selesanya bawa. Jadi tadi bila berhenti, baru ni apa, baru perasan ada lapisan plastik kuning pada visor tu. Jadi sekarang clear lah, crystal clear, memang cantik lah. Tak ada masalah walaupun saya pakai visor hitam cover. Wow.
Perkampungan Berkapit ni perkampungan nelayan lah. Ini kebanyakannya memang nelayan-nelayan sebab kampung ni pun di ni, di tepi laut. Malakai. Duduk. Astaghfirullahalazim. Sabar. Jangan cerita dulu. Kenapa? Biar motor dulu. Jangan fikir dulu. Kaki okey? Kaki? Sakitnya. Aduh. Tak boleh. Allah Akbar. Mana mata kamu? Jangan. Telefon ni ambulans lah. Mau telefon? Hey, jangan berdiri. Duduk. Duduk. Mata mana? Tak ada apa. Tak boleh. Tak juga. Jangan motor dulu. Tak boleh. Hey. Istighfar. Hey, kau dulu kai. Motor boleh ganti? Tak boleh. Biar motor tu. Kita urus kemudian. Dah. Aduh. Depan lagi. Dia macam tank slack lah tu. Memang tu nampak begini kan, seorang motor ala-ala aku. 4-5 orang. Ya. Yeah. Macam kalau ada 4 atau 6. Kas motor, Allah Akbar. Ini ke sini. Woi, bekas habis. Masuk sini. Terpelanting. Yang penting tidak ada patah. Asal bila tak boleh kontrol saya, dia lepas terus. Tengok di belakang. Ngam lah. Jauh juga, dia terseret pun jauh tadi tu. Oh jauh, dia terseret pun jauh. 4-5 orang. Tengoklah adjust macam mana. Kalau boleh tadi sikit lagi tak tertongkat motor tu. Macam aku nak lepas dia tadi tu.
Ayeh, gila betul lah depan mata. Ntar dia pun terbongkar. Tapi bagus semua orang kan dengan. Exhaust calar. Ini tak ada apa. Ini okey. Lampu lah. Ngamlah tukar lampu baru. Lampu integrated ni boleh ganti. Enjin tak kacau lah. Enjin tu. Slider. 100 meter. 100 meter lebih. Rasanya 100 hingga 150. Okey. Memang kena ganti ya tangki. Oh, tanggal. Ya. Yeah. Depan dulu. Tak ingat apa. Bang, ada. Kita pula risau dengan dia. Kita risau dengan dia. Ha? Kita risau dengan dia. Betul lah. Itu hari kita follow relax-relax tu. Tak nak bagi dia kandung sangat. Aku macam pun diorang sana settle juga. Tapi okey juga tadi. Okey, maksud dia boleh bangun elok lah. Dalam je tak tahu. Aku takut dalam je. Tak impact. Tapi kalau dia lepas okey. Tak tahu lah lepas masa dia mula-mula dia jatuh tu. Kena tahu lah impact tu. Itu yang kita risau. Sebab motor berat. Motor bawa dia. Jauh terlambung tu. Gila jauh. Hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.